Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar rakan-rakan semua dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, aktiviti saya pada petang ni, dah 6.30 petang ni, saya nak buat aktiviti untuk tanaman pokok bunga kertas saya ni. Aktiviti saya adalah saya nak buat pembajaan dan juga cantasan lah bagi pokok bunga kertas saya ni. Okey kawan-kawan, inilah pokok bunga kertas saya, yang mana ada yang saya baru semai dan telah lama semai pun ada. Seperti mana kawan-kawan boleh nampak, dia punya pertumbuhan daun pada pokok bunga kertas saya ni tak berapa nak begitu baik lah. Jadi kita kena buat pembajaan, dan pembajaan yang saya akan gunakan adalah baja subur. Baja subur dia untuk daun. Ini saya gunakan baja NPK 15-15-15. Tapi sebelum saya buat pembajaan, saya ingat saya nak buat cantasan dulu. Saya nak buat pruning. Ini baru semai. Ni baru semai, dah keluar dia punya daun-daun lah. Okey, ni pun baru semai, tapi ini tak berapa nak naik kan, tak berapa nak ada daun. Seperti mana kawan-kawan boleh nampak kan. Ni tak berapa nak ada daun, ada-ada tapi tak banyak lah. Jadi kita kena guna baja subur lah. Jadi sebelum tu, mana yang sempat pada petang ni, saya buatlah sikit-sikit. Saya perlu buat cantasan dulu. Lepas buat cantasan, baru kita akan buat pembajaan. Tapi pembajaan ni sebaik-baiknya saya nak gembur lah tanah ni yang ada dalam polybag dan juga dalam pasu. Saya nak gembur sikit, lepas tu baru kita akan baja lah. Ni yang ni kat depan saya ni pun tak berapa nak ada sangat daun. Dah lama tak cara sebenarnya pokok-pokok bunga kertas ni. Sebenarnya dia kat dalam nursery saya ni. Jadi hari tu saya bersihkan nursery saya yang ada pokok, anak pokok durian tu. Jadi saya bawa keluar lah pokok bunga kertas ni di kawasan kawasan yang lapang ni lah. Tapi ada beberapa lagi lah pokok bunga kertas. Ni pun saya tak angkat lagi, yang dekat nursery orkid vanila saya yang tak buat apa-apa pun lagi tu. Ada lagi kat situ. Okey, sebelum kita mulakan kerja, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ni saya nak pakai sarung tangan lah. Kita pakai di sebelah kanan dulu, ikut sunnah Nabi. Ni alatan pertama. Lepas tu alatan kedua, saya kena ada gunting pokok, iaitu Skatius. Lepas tu skop tanah. Lepas tu saya kena ada baja lah. Last kali kena ada baja. Ni baja. Sebelum kita buat pembajaan, saya nak buat pemangkasan dulu. Saya nak buat cantasan mana-mana daun yang atau ranting yang tidak diperlukan, atau tunas-tunas air yang tidak diperlukan, kita cantas. Okey, jom. Okay, kalau yang macam ni saya tak cantas lah. Sebab sikit ada dua tangkai je. Biar je lah kan. Maknanya yang banyak-banyak tangkai tu kita cantas lah. Ataupun yang ada rumput-rumput kat dalam ni, kita buang dulu rumput. Memang tak sempat nak cara lah pokok-pokok ni. Mana yang sempat saya buat lah. Tapi tak boleh juga kita mengambil masa yang lama untuk nak cara ke pokok ni. Ada semut pula dalam ni. Okay, jadi yang macam ni saya cantas lah. Ini saya tak guna. Ni rumput ni. Saya tengok ni okey lah sikit. Yang ni okey. Ini biarlah. Kalau yang macam ni, kita buang-buang rumput. Uish. Okay. Pada kawan-kawan, kalau saya tak sempat buat petang ni, saya akan sambung pada hari lain lah. Saya tak adalah mahir sangat tanaman bunga kertas ni. Pada kawan-kawan yang ada kemahiran tentang pokok bunga kertas ni, tolonglah ajar-ajar saya kan.
macam mana nak cantikkan bunga dia ni. Saya tahu sikit-sikit je lah, pembajaan, cantasan tu tahu sikit-sikit je. Macam mana nak cantas pokok bunga kertas ni bagi cantik, bagi bulat ke, bagi petak segi ke, segitiga ke. Kawan-kawan bagi tahulah saya, ajarlah saya macam mana kan. Okay, ni macam ni kan. Macam ni kalau kawan-kawan boleh nampak, ni dia tak ada sangat daun. Jadi sebaik-baiknya kita kena buat pembajaan bagi kita galakkan apa ni, pertumbuhan daun. Macam ni yang melampai-lampai ke bawah ni, macam ni saya buang lah. Bagus dia bila kita buat pemangkasan, menggalakkan pertumbuhan tunas baru. Jadi tunas baru tu kita boleh gunalah untuk cantuman pada pokok bunga kertas yang lain. Pokok-pokok buah-buahan pun kita buat cantasan lah untuk memastikan pengeluaran tunas yang baik dan berkualiti untuk kita buat cantuman atau kita nak buat pembiakan. Macam ni dia banyak pula daun sini. Ni kalau nak buat pembajaan ke apa ke susah sikit kan, kalau pokok macam ni, sebab dia banyak sangat tangkai. Lepas tu pokok bunga kertas ni ada yang jenis berduri. Tunjuk sikit-sikit lah dulu. Kalau tak sempat petang ni, saya mungkin sambung hari lain lah atau esok ke. Ni dia naik macam ni, okey lah kot, biar je lah dia macam ni kan. Kalau macam ni, kita buat rumput dulu. Oh, ni sepatutnya saya kena letak batu-bata ni. Ni bawah ni. Oh, tengok. Akar dia tembus dalam pasir. Dalam yang pokok dalam pasu tu pun saya kena letak alas dengan batu-bata lah. Sebab bila mana kita siram, nanti dia tersekat, air tu tak boleh nak mengalir kan. Jadi sebaik-baiknya kita tinggikan lah tanaman yang ditanam dalam pasu atau dalam polybag ni. Kita nak bagi air dia mengalir. Kalau saya nak cantum, saya akan cantum kat sini ke, cantum dekat batang ni ya. Tangkai daun macam ni okey dah. Nanti kita akan cantum dengan tunas, tunas yang kita nak lah. Biar dia naik. Sini ada warna gold sebagai contoh. Ini warna warna putih. Kat sini lagi cantik juga kalau boleh buat. Boleh buat 3 warna, 4 warna. Boleh cantik lah kalau pokok bunga kertas ni kita buat cantuman. Ada harga kot. Allah koyak. Warna purple macam ni. Sebab yang 3 pokok ni jenis pokok bunga kertas kampung kan. Yang macam ni. Yang ni 1, 2, 3 ni polybag ni. Betul yang tu 4, 5 jenis pokok bunga kertas kampung. Ada lagi satu sana, satu polybag lagi. Ni boleh cantum ni. Sebab kalau kita tengok kat sini ada tunas. Oh, tak ada tunas. Tunas-tunas dia sama macam inilah tunas durian jugalah. Celah-celah ketiak daun tu ada tunas tu. Kalau kawan-kawan dapat perhatikan pada pokok bunga kertas ni. Okey lah kawan, saya sambung besok lah. Hari pun dah senja dah. Dah nak gelap dah. Saya sambung esok pagi lah kerja saya ni. Kerja ni saya simpan balik lah dalam store. Ni ada satu lagi. Ni tak buat keluar lagi. Ni pokok durian saya. Anak pokok durian. Ni saya ambil rumah pak saudara saya. Dia nak buang hari tu. Saya ambil lah. Oh, nampak naik ke ke atasnya. Oh. Ni kalau nak ni kita potong ni. Potong ni kita boleh jadikan sebagai pokok peranti juga kan. Hari tu yang yang dalam polybag tu saya ambil sini jugalah. Saya potong-potong dekat bawah ni. Saya potong, saya potong. Sini saya potong. Dia warna-warna macam ni lah. Ni. Ni lawa juga. Tapi kalau tak jaga betul, dia jadi macam ni lah. Merimbun, jadi merambai macam ni kan. Ni pokok bunga kertas ni. Dia berselerak naik ni tu kan. Jadi macam ni senang nak jaga. Ni pun ada. Sini pun ada. Tak ada nak jaga je. Ni seri ok vanilla saya. Memang tak buat apa-apa lagi. Last video saya, saya tunjuk saya buat pengairan. Ni pun tak buat apa lagi. Tak ada kesempatan lah. Tapi netting saya dah masuk lah. Netting dah settle dah. Alhamdulillah lah. Hari pun dah senja dah. Pukul 7 lah lebih kurang ni. Sambung esok pagi lah buat kerja-kerja ni semua.
sebab saya nak buat pembajakan je. Okey, kita sambung esok pagi lah.